Thank you.
saudara ketua DPRD dan rekan-rekan anggota Mujer Desabu Sumatera Barat. Tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat menanggapak. Ini mama, pada siang hari ini, kita dapat hadir bersama di tempat ini. Lebih yang mama muda, tuan ketua muda, beserta seluruh anggota rombongan dari Negeri Sembilan. Dan pada jalan tahu, mengumumkan kepada anggota karena kami memahami bahwa dari bukti-bukti sejarah dan sumpah darah nenek moyang kami dan pada bagian besar dalam mengumumkan bahasa begitu terharu diri menghormatkan. Istana Rajo-Rajo Pagaruyung. Adat berpati ketumanggungan
jika lambang adat lembaga. Mahalnya pemerintah beraja dalam negara memilih baginda di antara sembilan. Permisi dia.
begini juga membawa sesuatu berapa juga. Apakah ada ilmu yang baru yang akan didapat? Belum ada lagi, tapi diharapkan. Karena ada pulau. Satu sudah mula kan. Jadi harus buat ini kelapa sawit. Ya, yang di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Karena yang betul diharapkan sudah mendengar yang disebutkan Pak Dino kemarin di harga bahwa budaya kita ini akan menjadi penangkal pada kemajuan agrowisata. Ini menurut Pak Dukul yang menurut bagaimana melestarikannya antara kedua negara Indonesia Malaysia? Ini sangatlah sudah budaya macam ini dan kemudian yang ada ini akan lagi meningkat kepada siapun dapat diadakan juga ini dan persahabatan baik. Kempen. Taking interest in their own roots, in their own tradition. If it's martial arts or performing arts, dance, tarian, silat, apa saja, anything seems to be still alive and still strong, and I'm very happy to see that because in many other regions in the world, it's not the case anymore. Raja muda, raja pemangku negeri sembilan yang sekarang semenjak beliau dijadikan yang di Pertuan Agung. Seperti dalam ucapan-ucapan beliau kemarin juga bahwa ini kalau bagi kami di sini dianggap suatu nostalgia, merajut kembali benang-benang nostalgia itu yang dahulu mungkin sempat terkoyak. Generasi keberapa? Sudah generasi yang ke-11 dari 9.
generasi yang ke-11. Ya. Ya. Jadi Raja Melewar, ya, mati Raja Melewar, ya, kemudian dijemput lagi ke Pagaruyung, raja satu lagi. Bukan anaknya yang jadi raja, tapi dijemput lagi ke Pagaruyung, ya, raja satu lagi. Dikasihlah Raja Hitam. Raja Hitam lah yang merintah Negeri Sembilan. Ya. Nah, mati lagi itu, wafat lagi Raja Hitam, dijemput lagi ke Pagaruyung. Tiga kali menjemput. Tiga kali, ya. Nah, itu namanya Raja Lenggang. Kali keempat, 1824 yang meninggal Raja Lenggang, ya, jalan, itu yang terangkan dalam diri kemarin, ya, jalan ke Pagaruyung, kota aman. Ya. Tak aman. Nah, jalan di laut banyak rintangan, umpamanya. Bumi Pagaruyung sedang angin, Minangkabau sedang panas. Waktu itu Padri. Ya. Kita perang Padri 1821-1827. Dia wafat 1824. Jadi sedang hangat di sini, sedang panas, ya, peperangan di sini dengan Belanda, kan. Nah, waktu itu tidak jemput lagi. Jadi sudah tiga kali dijemput ke Pagaruyung, penghabisan, tidak jemput lagi. Ya. Anak Raja Lenggang yang jadi raja. Itulah Raja Radin. Ya. Dari Raja Radin turun-temurun. Ya. Nah, turun-temurun ke bawah. Sampai ke Tuanku Jafar yang sekarang. Ya, sekarang, ya. Nah, ayah Tuanku Jafar adalah almarhum Tuanku Abdul Rahman. Yang di Pertuan Agong Malaysia yang pertama setelah merdeka.